Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, maka semakin meningkat pula minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk keuangan tersebut. Namun demikian, perkembangan itu juga diikuti oleh makin meningkatnya pengaduan konsumen. Lalu bagaimana OJK memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tugas dan juga kewenangan OJK sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang maupun langkah-langkah edukasi dan juga perlindungan konsumen yang telah dilakukan oleh OJK selama ini. Itulah yang akan menjadi topik Indonesia Forward siang hari ini. Baik, dan sudah hadir melalui sambungan Zoom Tirta Segara, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Kita langsung sapa saja Pak Tirta, selamat siang. Selamat siang, Mbak Diana. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya pastinya Pak? Baik, Alhamdulillah sehat selalu. Ya baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Baik Pak, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011, bahwa OJK ini sebenarnya bisa dibilang diamanatkan begitu ya Pak, untuk bisa melindungi konsumen dan juga masyarakat. Sebelum kita berbicara lebih jauh Pak, sebenarnya dimaksudkan dengan konsumen di sini siapa ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi konsumen yang dimaksudkan ini adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan juga atau yang memanfaatkan layanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Ini antara lain dia nasabah perbankan, pasar modal, kemudian pemegang polis asuransi, peserta dana pensiun, dan sebagainya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan konsumen ini itu adalah yang sudah akses, tapi diamanatkan juga masyarakat. Nah, itu masyarakat ini adalah yang belum mengakses, belum menjadi nasabah di lembaga jasa keuangan. Dua-duanya ini harus kita lindungi, gitu. Ya, artinya masyarakat juga harus tahu bahwa ketika mereka menggunakan layanan jasa-jasa keuangan, mereka tuh sebenarnya dilindungi oleh OJK begitu ya Pak ya. Tapi selama ini masih banyak sekali layanan jasa keuangan ini yang memanfaatkan ketidaktahuan dari konsumen nih Pak. Seperti kisruh-kisruh dalam hal investasi bodong, kemudian ada pinjaman online yang ilegal. Mereka masih tidak tahu seperti apa sih harusnya layanan jasa keuangan yang bisa mereka manfaatkan. Nah ini lantas kira-kira dari OJK sendiri, kira-kira bentuk perlindungannya seperti apa Pak yang dilakukan? Ya, begini, kalau yang masyarakat yang memang dia belum paham dengan produk-produk layanan keuangan, kami itu melakukan edukasi, itu juga amanat undang-undang. Jadi OJK diamanatkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tiga hal. Yang pertama, karakteristik lembaga jasa keuangan, apa itu bank, apa itu dana pensiun, kemudian legalitasnya gitu ya. Yang kedua adalah produk-produknya, jadi kalau bank itu produknya apa, tabungan, deposito, apa bedanya dengan reksadana, jadi harus paham. Yang ketiga adalah layanannya, jadi bukan hanya produk, tapi layanan bank itu bisa apa, bisa transfer, bisa diperintahkan untuk memindahkan dana, dan sebagainya. Jadi ada tiga hal itu. Nah, masyarakat kita edukasi agar mereka paham, itu sifatnya preventif. Baik. Kemudian kalau dia sudah akses keuangan, sudah jadi konsumen, ternyata dirugikan, perlindungannya bersifat kuratif, gitu ya. Kita diwajibkan juga untuk memberikan fasilitasi di dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Baik. Jadi OJK memberikan fasilitasi. Kemudian itu fasilitasinya bisa kita mintakan verifikasi baik dari konsumen maupun dari pelaku usaha jasa keuangannya, apa betul kejadiannya seperti ini gitu ya. Nah itu kita minta mereka ketemu untuk menyelesaikan. Nah kalau memang sudah diselesaikan tetapi konsumen masih tidak puas, saya nggak puas diselesaikan dengan cara ini gitu ya, dan kalau memang tidak ditemukan adanya pelanggaran, itu langsung bisa kita selesaikan di OJK. Kalau konsumen tidak puas, bisa mengadukan lagi ke LAPS, lembaga penyelesaian lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Itu kuasi pengadilan gitu ya. Kalau enggak ya bisa ke pengadilan. Tapi kalau ada pelanggaran dari pelaku usaha jasa keuangan, itu OJK bisa mengambil tindakan, mulai dari peringatan, kemudian bisa sanksi yang lebih berat lagi, sanksi denda dan sebagainya. Jadi perlindungannya itu.
dua pendekatan, yang pertama preventif, yang kedua itu sifatnya kuratif tadi, itu penyelesaian sengketa kalau ada itu. Iya, berarti tadi seperti yang disampaikan bahwa pelindungan yang dilakukan saat ini adalah tindakan-tindakan preventif dan juga kuratif, Pak. Tapi sejauh ini saya melihat juga bahwa OJK itu selalu aktif untuk memberikan literasi keuangan begitu kepada masyarakat dan juga kepada konsumen layanan kesehatan. Bisa kembali dijelaskan, Pak, apa sih pentingnya untuk memberikan edukasi tentang keuangan ini kepada masyarakat dan juga konsumen layanan jasa keuangan ini, Pak? Ya, ini sangat penting ya. Dua hal sebetulnya kalau saat ini bukan hanya mengenai layanan jasa keuangan, tetapi juga digitalisasi. Karena sekarang ini ada kecenderungan produk-produk keuangan yang ditawarkan itu bentuknya mulai digital gitu ya. Jadi seperti pembayaran itu uangnya nggak diterima di tangan, tetapi melalui gadget, melalui sarana IT gitu ya. Jadi bentuknya sudah digitalisasi. Ini dua hal ini sangat penting. Karena memang literasi keuangan masyarakat berdasarkan survei OJK tahun 2019 itu masih relatif rendah, yaitu hanya 38%. Sementara tingkat inklusinya atau tingkat akses keuangannya sudah 76%. Jadi sekitar setengahnya dari masyarakat atau konsumen yang sudah mengakses itu, mereka tidak paham dengan produk keuangan yang diaksesnya. Gitu. Jadi kita penting sekali supaya konsumen itu paham, karena umumnya ya konsumen itu hanya tertarik dengan manfaat, dengan benefit. Tapi dia tidak mau paham dengan risikonya, dengan kewajibannya gitu ya. Risikonya kan ada, ini risiko pasar, kemudian kewajibannya dia harus ngecek rekeningnya, harus mengganti nomor PIN atau password secara berkala. Kemudian hati-hati kalau ada telepon yang mengaku dari pihak bank, pihak dari yang lembaga-lembaga keuangan lain, itu harus hati-hati. Nah ini konsumen kita educate yang di situ. Karena mereka umumnya hanya tertarik dengan manfaat yang baik dan sebagainya. Itu yang pentingnya kita edukasi. Baik, tertarik dengan iming-iming begitu ya, Pak ya? Betul, betul. Iming-iming ini semakin, apalagi di masa pandemi, ini semakin banyak yang orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan konsumen yang memang sedang butuh untuk mendapatkan pendanaan. Ini yang akhir-akhir ini semakin marak juga kasus-kasus yang pinjol ilegal dan sebagainya. Iya, Pak, artinya bahwa yang membutuhkan literasi keuangan ini bukan hanya mereka yang memiliki banyak uang untuk dikelola, tapi mereka yang juga memiliki uang yang cukup sedikit untuk dikelola itu juga bahkan membutuhkan literasi keuangan yang lebih banyak begitu ya, Pak ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Jadi ya, Pak. Semua lapisan masyarakat ini kami melihat perlu. Segmennya ini banyak sekali, macam-macam. Ya pelajar, yang karyawan, kemudian yang tenaga profesional, petani, nelayan, semuanya ini perlu edukasi karena mereka produknya tidak secara umum. Jadi setiap segmen itu memerlukan produk keuangan yang berbeda. Sehingga edukasinya kami juga menyasar mereka dengan materi-materi yang berbeda juga gitu. Ya, Pak, di segmen selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana literasi keuangan ini bisa menjaga kesejahteraan aset dari masyarakat. Dijawab di segmen selanjutnya ya, Pak. Dan Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, Anda kembali di Indonesia Forward, masih bersama Tirta Segara, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Pak Tirta, melanjutkan perbincangan kita bahwa tadi di segmen awal, Bapak sudah menjelaskan bahwa OJK di sini berperan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga masyarakat, dan ada tindakan preventif dan juga kuratif yang saat ini tengah dilakukan. Dan tadi juga di akhir perbincangan kita di segmen awal juga disebutkan bahwa literasi ini menjadi sangat penting bagi masyarakat, karena supaya masyarakat ini tidak mudah untuk diiming-imingi instrumen yang menggiurkan tetapi ternyata malah merugikan begitu. Tapi bisa lebih jelas lagi, Pak, digali sebenarnya bagaimana literasi keuangan ini dirasa penting supaya bisa menjaga kesejahteraan aset dari masyarakat, Pak? Ya, begini Mbak Diana. Jadi kalau masyarakat itu paham dengan produk yang dibelinya, yang diakses, itu paling tidak mereka itu bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau paham dia apakah apa kewajibannya, kemudian
berapa biayanya, kalau ada denda itu seberapa besar dendanya, berapa persen dan sebagainya, kalau itu sesuai harus sesuai, semuanya harus sesuai dengan perjanjian gitu. Jadi jangan sampai masyarakat itu nanti dirugikan, misalnya ingin melunasi dipercepat misalnya, kemudian ada denda, dia tidak tahu gitu, itu menjadi dia bisa dirugikan. Kalau di kasus asuransi itu dia ingin melakukan klaim misalnya, ternyata ada syarat-syarat klaim yang harus dipenuhi yang masyarakat itu, pemegang polis, konsumen tidak paham, sehingga waktu mengajukan klaim ada kesulitan. Ada juga klaim yang tidak dibayar karena misalnya konsumen atau pemegang polis itu tidak memberikan data yang sebenarnya dan sebagainya. Jadi yang seperti ini kami fasilitasi, selalu kami klarifikasi dari konsumen maupun dari pelaku usaha jasa keuangannya, lembaga jasa keuangannya. Jadi itu datanya semua akan kami temukan. Nah kalau konsumen paham, biasanya nggak ada masalah gitu. Dia bisa menjaga asetnya sendiri, tapi harus paham dengan tadi tidak hanya benefit, tapi juga risiko dan kewajibannya gitu. Iya, tapi fenomenanya sekarang startup fintech itu semakin banyak ya Pak, ragamnya begitu. Semakin bermunculan, bisa dari e-money, kemudian digital wallet, peer-to-peer lending, non-productive loan. Ada banyak sekali pilihan yang saat ini ditawarkan kepada masyarakat begitu. Nah ini lantas kira-kira kalau dari pihak OJK sendiri, dengan semakin beragamnya penawaran jasa keuangan kepada masyarakat, strateginya untuk bisa mengakselerasi edukasi terhadap finansial ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Diana. Jadi begini, kami sejak pandemi ini ya juga ada sebuah blessing juga ya, bukan hanya hambatan, tapi kami harus berinovasi. Jadi strategi kami mengedukasi masyarakat ini kita switch, itu istilahnya from classroom to online platform. Gitu. Jadi itu akan lebih banyak. Jadi dan bukan hanya keuangan, kembali lagi mengenai digitalisasi. Jadi digitalisasi itu memang sangat memudahkan, dia bisa diakses dari mana saja, cepat, mudah, biayanya lebih murah. Tetapi ada risikonya, ya kalau konsumen tidak hati-hati, itu banyak penipuan yang menggunakan produk-produk digital gitu ya, langsung masuk ke gadget mereka, langsung akses ke medsos. Nah ini konsumen harus paham, dan kalau konsumen tidak paham, bisa tanya ke OJK. Kami selalu mengedukasi itu. Hubungi kontak OJK 157. Ini sangat penting. Jadi bisa ditanyakan legalitasnya. Ini yang paling banyak pengaduan itu mengenai legalitas, gitu ya. Sehingga mereka tidak tahu yang diakses itu adalah lembaga keuangan ilegal yang akhirnya menyulitkan. Di awalnya sepertinya mudah sekali, cepat gitu ya, tetapi kemudian menyulitkan. Jadi edukasinya kami juga melalui platform digital, masuk ke medsos, masuk ke Twitter, masuk ke Instagram, itu live. Kemudian kami juga gunakan influencer, buat video-video pendek. Jadi melalui digital juga. Baik, artinya jangan cuma menghubungi OJK hanya untuk pengaduan begitu ya Pak ya. OJK bahkan membuka diri untuk berkonsultasi begitu ya. Baik, kalau sejauh ini emang sudah berapa banyak Pak pengaduan di sepanjang tahun 2021 ini Pak? Oh, pengaduan ini selama pandemi ini meningkat ya. Dari 2020 ini meningkat. 2021 ini sekarang sampai November saja sudah 600 ribu pengaduan. Wow, ini meningkatnya 22 kali lipat dari waktu saya masuk di 2017 ini. Jadi sudah 600 ribu. Atau sebulan itu bisa sekitar 60 ribu pengaduan ini yang masuk. Ini. Kalau Bapak melihat ini penyebabnya apa ya Pak? Ya, ini yang dulu biasanya juaranya itu kan di sektor perbankan ya, mengenai permintaan informasi debitur, kenapa dia sudah lunas tapi kok masih kolektif bilansasnya 5 atau penipuan. Nah, sekarang juaranya ini fintech peer-to-peer lending. Dalam setahun ini sudah lebih dari 51 ribu. Dan yang diadukan utamanya itu adalah perilaku debt collector. Kemudian yang kedua, yang utama itu legalitas dari lembaga yang menawarkan itu. Ternyata banyak sekali yang masyarakat atau konsumen ini mengakses peer-to-peer lending yang ilegal. Itu yang banyak diadukan. Ini gimana menyelesaikannya? Iya, iya, iya.
bagi OJK menyelesaikan. Karena alamatnya pun kami tidak tahu. Oke. Ya artinya memang di sini melalui kesempatan ini kita juga mau mengajak masyarakat untuk lebih membuka diri, membuka pikiran, dan mungkin lebih mendekat kepada OJK, lebih mengenal OJK begitu ya Pak ya. Supaya kita jadi terliterasi begitu. Nah Pak, ini sebenarnya kalau dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa literasi finansial itu baru 38%. Kemudian dari inklusi keuangannya 76%. Ini kan gapnya lumayan jauh ya Pak ya. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan literasi selama ini Pak? Literasi ini begini, memang ada beberapa hambatan ya, terutama kan dulu, makanya sekarang strateginya kami switch, setiap audience, setiap kelompok umur itu perlu materi yang berbeda. Okay. Dulu-dulu kan yang kita ini literasikan, kita edukasikan itu secara umum ya produk-produk, ternyata kurang pas, jadi sekarang kita lebih fokus. Kalau anak sekolah itu hanya perlu literasi tabungan. Baik. Mahasiswa nanti sudah mulai investasi yang ringan-ringan, ini investasi apa gitu. Jadi kita edukasi juga soal pasar modal. Kemudian mulai kalau yang bekerja juga mulai investasi, kemudian butuh pembiayaan. Jadi masing-masing itu beda. Untuk yang pegawai, yang income stream-nya itu rutin, itu berbeda dengan yang tenaga-tenaga profesional. Seperti dokter, artis, kemudian akuntan. Dia yang tidak rutin setiap bulan terima, tapi sekali dapat income besar. Gitu kan? Itu mereka juga memerlukan produk keuangan yang berbeda. Jadi kami edukasinya akan fokus kepada masing-masing komunitas ini. Itu baru lebih efektif untuk edukasinya. Baik, Pak Tirta, memang di satu sisi kita cukup berbangga karena generasi muda sekarang sudah lebih aware begitu ya Pak tentang investasi. Tapi satu hal yang harus diantisipasi, banyak juga loh investasi bodong di sana begitu ya Pak ya? Iya. Nah Pak, kita terutama sekarang... di pasar modal ini, untuk generasi milenial ini ya, mungkin karena pandemi mereka yang biasanya spending untuk jalan-jalan, untuk travel, untuk leisure, ini ada hambatan untuk itu, sehingga mereka switch untuk investasi di pasar modal. Selama pandemi ini saja, itu di pasar modal ada investor baru, lebih dari 3 juta investor yang baru, dan itu hampir 80%-nya ini dari golongan milenial. Ini luar biasa. Ini. Iya Pak, apalagi kalau kita melihat atau merujuk data dari BPS, ini 50% dari penduduk Indonesia itu adalah Gen Z dan juga milenial. Artinya memang literasi ini harus segera digalakkan begitu ya Pak ya. Baik Bapak, di segmen selanjutnya saya ingin bertanya lebih jauh tentang inklusi keuangan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama Indonesia Forward. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Indonesia Forward dan masih bersama Bapak Tirta Segara, anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan juga perlindungan konsumen. Pak, kita coba untuk beralih bahasan saat ini, membahas tentang inklusi keuangan. Seperti yang kita ketahui, Presiden menargetkan tingkat inklusi keuangan ini mencapai 95%, sementara saat ini masih di 76%. Ini kira-kira terlalu sulit untuk dicapai atau Bapak optimis ini akan tercapai Pak di tahun 2024? Kalau kami optimis akan tercapai, karena kami terus menggerakkan ini, selain literasi juga inklusi kita dorong ya. Jadi yang ada beberapa program yang kita dorong itu secara apa masif gitu ya, melibatkan banyak stakeholder. Pertama itu program Kejar, yaitu satu rekening satu pelajar. Jadi inklusi ini mulai dari pelajar itu, terutama SMP ke atas, kita dorong terus. Kita dengan juga selama pandemi itu memperkenalkan yang namanya basic saving account. Jadi itu karena pelajar kan dia tidak sering ambil, dia juga store-nya sedikit. Jadi basic saja yang biayanya sangat rendah, bahkan tidak berbiaya, kita perkenalkan, mudah dibuka. Kemudian supaya bank itu tidak harus datang ke sekolah-sekolah secara rutin, kita minta bank itu merekrut sekolah jadi agen bank. Nah ini sudah jalan. Jadi sekarang Kejar itu sudah banyak dan jumlahnya sudah sekarang itu 43,4 juta rekening. Itu program Kejar. Okay. Atau sekitar 67,2% pelajar itu sekarang sudah punya rekening itu. Jadi kita akan dorong terus ini. Kemudian juga kami setiap tahun ada bulan inklusi keuangan, itu setiap bulan Oktober.
itu bulan Oktober yang lalu itu jumlah pembukaan rekening kredit, rekening bank itu besar sekali. Rekening banknya saja sudah 2 juta lebih yang dibuka selama 1 bulan. Okay. Kemudian rekening kreditnya ada lebih dari 168 ribu rekening pembiayaan. Jadi ini inklusinya meningkat terus. Perkiraan kami, ini belum kami survei, karena kami surveinya 3 tahunan, tahun depan ini akan disurvei lagi, tapi perkiraan kami inklusi sekarang tahapnya sudah antara 82, kemungkinan bisa 84% di beberapa daerah gitu. Jadi kami sangat optimis ini akan tercapai, dan ini bukan hanya kerja OJK, ini kerja bersama dengan semua stakeholder. Yang tadi pelajar-pelajar itu kami bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek, kemudian Kementerian Agama, karena kami juga menyasar sekolah-sekolah madrasah gitu ya. Kemudian juga Kementerian Dalam Negeri, ini juga ikut mendorong itu melalui yang namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, TPAKD. Ini luar biasa. Ini sudah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten kota sudah 291, sehingga jumlah TPAKD ini sudah 325. Nah, ini main feature-nya TPAKD ini adalah business matching antara usaha mikro kecil yang di daerahnya dengan lembaga-lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK. Okay. Jadi kami ini joint effort, bekerja sama dengan mereka, bisa meningkatkan inklusi juga untuk usaha mikro kecil dan mungkin sampai menengah, tapi yang di TPAKD ini umumnya mikro, super mikro, dan kecil yang difasilitasi saat ini. Ya. Jadi inklusi jalan terus, untuk itu kita mengimbangi tadi, edukasinya juga harus semakin juga ini. Itu Mbak Diana. Iya, Pak, tapi kan salah satu target dari inklusi ini adalah masyarakat yang masih angbeng gitu ya. Kenapa dirasakan perlu, Pak, masyarakat-masyarakat yang mungkin mereka memilih untuk menggunakan dana secara tunai? Kenapa sih mereka itu harus diedukasi untuk menggunakan layanan-layanan jasa keuangan yang lebih terbanking? Iya, jadi yang unbank itu memang banyak, terutama tadi yang mikro dan kecil. Nah, oleh karena itu kami di OJK ini juga mendorong tadi. Nah, melalui TPAKD ini kami berhasil mengintroduce, ya, memperkenalkan produk untuk namanya kredit atau pembiayaan melawan rentenir. Ini luar biasa. Produk ini sekarang sudah diterapkan oleh 65 TPAKD tadi yang ada di kabupaten-kabupaten dan juga provinsi. Dan debiturnya ini sudah, seingat saya sudah sekitar 60 ribu atau ini debitur lebih ya. Pembiayaannya itu sudah 1,3 triliun. Ini baru tahun ini. Jadi itu luar biasa untuk yang unbank ya melalui itu. Kemudian juga yang unbank ini kita perkenalkan juga yang namanya crowdfunding. Itu selain peer-to-peer lending, yang sebetulnya peer-to-peer lending itu baik, tapi harus yang legal gitu. Karena yang legal kita awasi. Ada yang namanya crowdfunding. Crowdfunding ini isi investornya atau yang membiayai ini banyak gitu untuk kecil-kecil tadi itu. Jadi mereka yang unbank itu memang apalagi saat ini untuk yang usaha mikro kecil itu perlu bangkit kembali. Jadi kita memang usahakan ada produk keuangan yang selain dari bank. Karena bank itu memang persyaratannya memang lebih ketat ya, karena dia mengelola uang masyarakat secara langsung kan. Jadi gitu, dan yang unbank memang kita sediakan. Memang umumnya ini digital karena supaya lebih mudah, cepat, dan menjangkau masyarakat sampai ke pelosok. Di mana ada internet, mereka ada gadget, itu bisa mengakses itu untuk yang unbank. Baik, kira-kira gitu, Pak Tirta, ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Ini sejauh ini kebijakan seperti apa, Pak, yang diambil oleh OJK untuk bisa meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, Pak? Kebijakan kami sebetulnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen ya, yang prinsipnya itu ada 5 sebetulnya. Jadi yang pertama prinsip itu mengenai transparansi, seperti yang tadi itu produk-produk itu harus disampaikannya secara transparan, dan ada syarat bahwa semua produk itu harus disertai dengan ringkasan informasi produk atau layanan keuangan itu.
ya harus ada ringkasan informasinya cukup. Kemudian harus ada perlakuan yang adil gitu. Perlakuan yang adil itu nggak bisa itu nanti lembaga jasa keuangan tiba-tiba ada klaus mengatakan kami tidak bertanggung jawab apabila ini nggak bisa, dia harus tanggung jawab gitu ya. Kemudian juga kesetaraan perlakuan yang adil itu antara konsumen dan lembaga keuangan itu harus setara. Jadi nggak bisa ada klaus mengatakan di situ bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Nggak bisa. Itu perjanjian kami review, kami awasi melalui pengawasan market conduct. Itu harus adil, harus setara. Baik. Kemudian yang ketiga itu juga ada prinsip mengenai perlindungan data atau kerahasiaan data nasabah. Itu juga saya kira ini banyak dibicarakan. Baik. Itu juga data nasabah hanya boleh digunakan untuk produk itu. Kemudian prinsip keandalan. Keandalan itu reliability. Kalau di perusahaan itu janji akan ada hadiah, janji flat ya sekian tahun dan sebagainya harus dipenuhi. Dan yang terakhir itu prinsip yang paling penting ini adalah prinsip penanganan pengaduan. Itu harus ada, lima prinsip itu. Ya, baik. Pak Tirta, memang semoga dengan berbagai upaya literasi dan juga inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK ini bisa menjadikan masyarakat Indonesia supaya lebih cerdas begitu ya secara finansial. Karena memang keuangan ini berperan dalam berbagai sektor kehidupan ya Pak ya. Semoga informasi yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat Pak untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Tirta. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, dan pemirsa demikian Indonesia Forward kali ini. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat terutama bagi Anda yang berkecimpung di dalam sektor jasa keuangan. Dan saya Diana Dwika undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.